Pemirsa YouTube, masih bersama kami di saluran kesayangan Anda, yaitu tutorial gorden. Ini adalah tutorial gorden. Saya akan membuat gorden eyelet. Oke, ini adalah hordeng eyelet yang sudah saya jahit, dan cara menjahit gorden ini sudah ada di playlist tutorial gorden. Silakan lihat dan pelajari. Oke, maka untuk Anda silakan lihat. Ini adalah bentuknya. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Ini yang sudah ada berlubang-lubang yang ditandai. Tandai bulat seperti ini akan dilubangi, maka akan menjadi eyelet. Gorden eyelet. Kemudian ini adalah pasangannya nanti ya. Ada satu, ada dua. Bagian ini pasangan saja seperti ini. Oke, ada dua. Masukkan saja nanti. Kemudian seperti ini jadinya. Masukkan ke bagian lubang ini. Ditandai dulu. Garis bulat-bulat. Kemudian dilubangi. Oke. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Kemudian saya akan membuatnya. Next. Seperti ini ya. Tetapi bagian yang sudah dijahit ini. Hai juga Kibron Kasu. Nah, bagian yang sudah dijahit ini setrika dulu supaya lengket. Oke, supaya lengket. Watching from the Cayman Island. Oke, thank you. Please share this video. Di sini ya. Ini disetrika saja supaya rapi dan bagus. Oke, saya akan membuatnya. Oke, di sana ada Kibron, kemudian ada Anto, Antoinette, Belnavis. Oke, di sini ya. Please share this video. Please share this channel. Nah, di sini setrika dulu ya, supaya bentuknya nanti cantik bergelombang eyelet. Swag eyelet. Wave eyelet. Nah, di sini yang sudah disetrika ini sudah lengket ya. Setelah disetrika dia akan lengket ini. Lengketkan lagi. Kemudian bagian ini yang belum lengket, setrika supaya dia menjadi lengket seperti ini. Oke. Ini setrika dulu supaya lengket. Perhatikan tangan saya untuk Anda. This is tutorial gorden for the world. I love you. Please click likes. Titik tiga di sini. Klik titik tiga. Klik likes. Oke. Seperti ini kira-kira bentuknya. Kemudian saya akan melanjutkan. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Di sini sama. Diserika lagi supaya licin. Oke, thank you for like. Klik titik tiga di sini. Klik likes. Thank you ya. Oke, I'm sorry. Saya setrika secara manual ya. Oke. 23. Penontonnya ada. Wow, thank you for likes. Thank you. Nah, di sini jahit ya nanti bagian sini ya.
tapi setelah